selamat menempuh hidup baru buat Mbak Ani sama Mas Ipin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. DPS, oke. Okay. TV ini wong punya gawe, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan juga salam sejahtera untuk kita kesemuanya. Ucapan yang paling istimewa dan akurat tidak lepas dengan kata-kata mengucap syukur alhamdulillahirrabbilalamin, mengaturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan cuaca yang agak dingin seperti ini, kita bisa bermuajahan silaturahim tepatipun wonten panjenenganipun ingkang hamengkukati panjenenganipun Bopo Suparno utawi Bopo Baung dalah Ibu Rosida yang sementara menggelar acara tasakuran walimatul urus menikahkan sang putri beliau ingkang keparengan wasiat asmo panjenenganipun Kenyo Ayu Farida Apriliani yang mendapatkan perjaka pilihan putra dari Bapak Santarwi beserta Ibu Wagina ingkang keparengan wasiat asmo panjenenganipun Binagus Nur Arifin. Nyun pangapunten badhe nderek pirsa calon bisanipun saking pundi Bapak? Unit 12.000 bujang nggih. Kaleresan pondok-pondok iki bujang. Kita doakan bersama, mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam hajat beliau tuan rumah yang terhormat. Cita-cita kedua mempelai. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang berbahagia dan juga bisa menjadi imam keluarga dan sekaligus bisa untuk mendidik dan juga memberikan sebuah ilmu kepada calon putra dan putrinya sehingga kelak bisa menjadi anak yang soleh serta soleha. Yang kedua kali ucapan salawat muhasalam kita juga perkenankan hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena apa? Dalam sebuah acara apapun bentuknya, kalau kita bisa berkenan dan juga menghadirkan dengan sholawat, insya Allah dalam acara tasakuran dan juga dalam kesetiap harian, tentu kita kelak akan mendapatkan pengayom sapaan dari beliau Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami hadirkan yang kebetulan dipercayakan bersama Gita Bayu. Kali ini izinkan kami menyampaikan salam kehormatan dari kami yang kami hormati kepada Datuk Rio, Bapak Kepala Desa, staf dan jajaran, bahkan Bapak mantan Rio sekaligus nenek mama cerdik pandai tua-tua tahu langkung-langkung dumateng panjenenganipun para kiai para ustad para ustazah sesepuh bini sepuh dumateng panjenenganipun bapak lan ibu wonten panjenenganipun bapak duku bapak RT dan juga sekaligus bapak dan ibu kesemuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu asmanipun panjenengan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu gelar panjenengan tanpa terkecuali yang kami hormati. Dan juga spesial buat jajaran kepanitiaan
yang meliputi ada kaula muda dan kaula mudinya, insya Allah yang cukup kompak dan juga yang kami banggakan. Kebetulan dalam suasana tasakuran yang digelar di area setempat Sungai Buloh, yang sementara juga hadir dengan kemegahan pelaminan GSS Ibu Yuni Sigit ya, juga ada Mbak Muri tadi, terima kasih, dan juga didokumentasikan dan juga disiarkan langsung yang punya TVS TV Newong Punyogawi, yang kebetulan direktur utamanya, pimpinannya juga Mas Yanto. Mas Yanto sihat ge? Bersama rekan-rekan, sukses buat Anda. Dan juga buat rekan-rekan, ada yang punya tenda sekaligus yang punya penyejuk bawah tenda, ada Hengki Kipas Angin Bun, sukses buat kesemuanya. Hidup baru buat Farida Apriliani. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. TV Newong kita punya KW mantap. KWD buat Mbak Ani, semoga langgeng sama. Ibu-ibu yang di dapur yang mau joget bareng, selamat menempuh hidup baru. Farida Apriliani. Ya. Dengan siapa nama cowok? Nur Arifin. Selamat menempuh hidup baru. Ani, Mas Arifin, semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. TV Newong Punyogawi. Semoga lanjut sakinah, mawaddah, warahmah. Halo,
tunggu aku di bulan 2 ya. Sepertinya persembahan kita Bayu di edisi kali ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Perlu kami sampaikan segala sesuatu bentuk kejanggalan, segala sesuatu bentuk keterbatasan
segala sesuatu bentuk ketidaksopanan kami. Dalam edisi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mohon maaf masih ada beberapa atensi yang sementara kesemuanya tidak bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Terima kasih buat rekan-rekan panitia. Terima kasih untuk sesepuh bini sepuh. Dan juga terima kasih untuk semuanya tanpa terkecuali. Dan juga sampai jumpa insya Allah nanti dalam suasana malam, jikalau dipercayakan kembali akan hadir menemani di suasana malam. Sampai jumpa, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.